Apa khabar semua? Hari ini saya nak buat satu tutorial berkenaan dengan masalah yang saya hadapi berkenaan dengan saya punya DJI Mavic Air punya remote. Okay. Actually saya dah beli baru, tapi untuk langkah precaution supaya benda tak berulang lagi, saya akan tunjukkan satu cara untuk mengelakkan dari konektor untuk dalam kita punya Mavic Air punya controller ni patah. Okay. Untuk sedia maklum, controller untuk Mavic Air ni menggunakan micro USB. Okay, micro USB, bukan Type-C punya connector. Okay, so saya pakai dalam 15 kali pakai. Kemudian dalam connector ni, kalau kita masuk tak betul, kalau kita masuk terbalik, okay, terbalik ataupun macam mana kita push, keep pushing, benda tu akan patah. So saya dah buat kajian, saya dah kaji benda ni sebelum saya beli baru. Saya beli baru punya remote, saya memang dapat beli remote baru tapi use right. So saya ada satu solution yang memudahkan, maksudnya mengurangkan risiko micro USB ni patah. Alright, okay. Item dia ialah, okay, alright, item dia adalah ini. Alright, converter daripada USB kepada female USB type C. Alright, nanti saya akan tunjukkan cara-caranya. Alright, so jom. Okay, so ini adalah barang dia beli dekat sini, dekat Lazada. Okey, harga dia saya tak ingat, saya kena check boleh nanti share dekat description, saya kena letak dekat description. Okey, cara guna dia sekarang ni ini adalah apa tu, controller, remote controller yang saya baru beli, yang saya baru beli dari seller dekat Carousel. Okey, harga dia buat lebih. Semua dalam keadaan elok, sudah test lah. Okey. Cara guna dia, okey. Sekarang ni kita ada kita ada charger daripada daripada DJI. Okey, kita connect macam biasa pakai plug ni. Baik. Okay, kita pakai, kita charge, kita pakai macam ni. Cuma isu dia sekarang ni, kita akan connect, kita akan connect dekat dekat plug ni, dekat plug-plug biasa lah, right. Cumanya dia, yang kita akan masukkan USB ni, ke USB ni, ke USB yang ada dekat charger Mavic Air ni. Okay, benda ni mungkin applicable untuk charger-charger remote yang lain. Okay, so lepas tu kita buka bahagian connection yang ada kabel yang ada type C. Okay, ini gantung. Kalau kata connection ke phone adalah pakai micro USB, okay, dia pakai micro USB. Right, kalau kata connection pakai type C ataupun lightning phone, lightning charger, lightning kabel untuk iPhone, bergantung pada saya tak pasti sama ada dia ada jual female ni outlet untuk lightning ataupun untuk micro USB. Mungkin boleh cari dekat Lazada. Yang saya dapat ni adalah type C. Okey. Sebab saya pakai phone Huawei. Right? So, apa yang kita boleh buat? Okey. Kita hanya masukkan, right, dalam ni kita akan luaskan sikit, kita akan buka. Dia agak renyah sikit lah, orang kata renyah sikit. Cumanya kita akan masukkan, naik, kita akan, actually kita akan keluarkan sikit, naik, kita ni benda ni supaya
benda ni tak rosak. Yang ini rosak, kita beli-beli. Tak ada masalah. Kalau ini yang rosak, saya ada tanya kedai, paling kurang 400. Okey, 400 kena bayar ni. Ni. Untuk ni, untuk repair dalam ni. Kom. Daripada 400 kita bayar, baik kita beli baru dia. Right? Itu pun kalau ada use lah. Baru pun kat 500 lebih. Right? Kita masuk dalam ni dan kita charge. Kita akan masuk dalam connector yang ni. Okey. Kita akan cuba untuk kita akan cuba testing sama ada benda ni berkesan atau tak. Eh? Okey, sekarang ni kita akan cuba connectkan dengan plug extension ni. Right? Okey. Nak menunjukkan benda ni function atau tak. Jadi benda ni nak mengenakan kita kerinduan beratus-ratus ringgit lah. Okey. Baik. Okey. Tengok. Nampak tu. Ada jendela kan? Maksudnya kita pakai yang ni instead of kita pakai connect daripada kabel yang dibagi tu masuk ke dalam sini, instead of that kita terus pakai kabel yang daripada direct daripada kepala ni pergi ke connector dan masuk ke kabel ni. Kabel ni kita boleh beli, ingat dalam Lazada tak mahal, RM5 lebih. Instead of that kita pakai kabel ni. Semoga benda ni membantu supaya kita tak merugi dalam beratus-ratus ringgit. Hanya barang ni mungkin saya akan letak kat dekat position, harganya mungkin dalam RM5 lebih. Alright, so jumpa lagi di tutorial akan datang. Alright, assalamualaikum.